Hai Musu Fan, welcome back to my channel. Hari ini aku mau mencairkan bunga es di kulkas miniku. Bagaimana caranya supaya lebih mudah dan bunga esnya bisa mencair? Jadi mari kita perhatikan di sini. Ini kita putar berlawanan dengan arah jarum jam ke tombol off. Lalu kita tunggu selama beberapa jam sampai ini mencair. Kita tunggu ya. Ini udah mulai mencair ya, udah netes-netes. Dan ini aku wadahin plastik ini supaya airnya enggak turun langsung ke bawah. Oke guys, ini udah 5 jam dan bunga esnya udah ada yang mencair dan ini rontok sendiri. Jadi aku akan nyalain lagi kulkasnya. Kita mau pindahin ini ke baskom. Nah, ini udah aku pindahin ke baskom ya. Oke, begitulah cara untuk mencairkan bunga es. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat luar biasa.